gini katakanlah. Thank you, Pak. Thank you. Semoga enggak ketemu lagi katanya. Makasih, Pak. Di mana perlu perubahan dan perjuangan di dalam pemerintahan, terutama di dalam bidang hukum, ya. Tapi kita sebagai warga negara, kita harus taat hukum dan kita ikuti ini, hal yang berlaku di situ. Maka walaupun saya divonis bersalah, saya tidak setuju dengan itu, saya jalanin dan saya sudah menjalani total 2 tahun bebas pelek, ya. Jadi nggak dapat, bukan bersyarat di situ. Di mana putusan yang tadinya 4 tahun 6 bulan jadi 2 tahun. Kenapa? Karena hakim MA di PK bilang bahwa saya tidak terbukti ikut serta melakukan perbuatan tersebut. Tetapi orang tersebut memakai alamat saya, jadi dianggap ada pembantuan padahal saya tidak memberikan. Cuma ya nggak apa-apa, di situ kita taati aja hukum yang berlaku. Saya sudah jalanin semua dengan baik. Saya ikutin aturan-aturan dan ini membuktikan bahwa oknum-oknum yang di luar sana bilang saya tidak dipenjara, saya sakit pura-pura, itu nggak benar, ya. Karena kenapa? Menkumham mereka sudah menjalankan sesuai aturan dan SOP yang berlaku. Karena kenapa? Ketika seseorang sakit ya harus dibawa ke rumah sakit. Di situ ketika saya harus dipenjara, saya masuk dalam penjara. Ketika bebas, saat ini bebas, saya sudah dikeluarkan di sini. Nah, ini tidak akan menutup dan menghentikan perjuangan penegakan hukum. Jadi penegakan hukum tetap ada, Alvin Lim tetap akan vokal dan akan berani. Saya tidak akan menjadi seperti Ahok yang dimana ketika keluar terus lembek atau jadi diam, tidak. Penegakan hukum itu selalu ada, karena keadilan itu harus tegakkan sampai langit runtuh. Nah, ini yang kita akan lakukan dan jalankan. Terima kasih semua kepada masyarakat, kepada para pendukung, para wartawan yang sudah mau meliput di sini, ya. Saya yakin bahwa perjuangan kita ini nanti pasti akan ada hasilnya. Nah, setelah saya bebas di sini, saya akan melanjutkan kasus-kasus yang masih pending, ya, terutama kasus Indosuria, kasus Kresna, kasus UOB, sama kasus KSPSB itu menjadi 4 yang terpenting. Karena kenapa? Mereka itu mempengaruhi hajat hidup ratusan ribu orang masyarakat di Indonesia, dan itu kita harus bantu. Nggak bisa nggak dibantu gitu loh, karena kalau nggak dibantu sama LQ mau siapa lagi di situ, ya. Jadi semua yang tadinya nggak jalan, saya keluar, saya akan datang ke Mabes, saya akan datang ke Kejaksaan, saya akan bereskan itu semua. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.